Setiap hari seperti saya, saya mesti masuk internet. Sekurang-kurangnya sekalilah. Pasal nak cek email, Facebook, Twitter, segala macam bentuk social media. Oh my God. Pagi tu, saya dapat permintaan yang agak mengejutkan. Mak minta jadi rakan on Facebook. Mak, of all people. So, bila dia minta macam tu, kita terpaksalah terima. Saya tak terima mak jadi rakan. Sebab saya Facebook pun tak ada. Saya tak minat. Ya, memang Azman tak minat. Tapi dialah yang buat mak masuk dalam Facebook. Kalau dia tak belikan iPhone tu, mak wouldn't be on Facebook. You know what's gonna happen, right? Dia akan bug me, dia akan bug everybody, dia akan buat... You tengoklah. Alright. You're assuming it's not healthy. That's true. No, they got the idea. Mak masuk Facebook. Facebook ni bentuk media sosial hari ini di internet untuk berkawan, bersosial dan berkenalan. Kita boleh letak gambar, tulis status, main game, tapi di kalangan kenalan kita aja lah. Mak, siapa yang bukan kawan Facebook tak boleh tengok, tak boleh tengok Facebook kita. Okey. Saya tak ada apa nak sembunyi, jadi saya accept aja lah permintaan untuk berkawan dengan mak. Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, engkau hari ni tak ada buat apa kan? Tak ada. Ni aku nak minta tolong apa, tolong serviskan kereta. Tempat servis tu ada internet, kau boleh buat kerja kat situ. Okey. Boleh lah kot bang. Alright. Sejak Abang Long tahu yang saya ni menganggur, dia asyik suruh saya buat kerja-kerja personal dia. Walaupun Abang Long tak pernah ugut nak beritahu Azura yang saya ni menganggur, saya buat jugalah bila dia minta tolong sebab saya rasa macam saya tu hutang budi pada dia sebab dia tak beritahu Azura. Macam-macam lah dia suruh saya buat. Tak adalah berat sangat sebab buat masa ni saya memang tak kerja. Itu saya hantar kereta buat apa ni, tukar tayar, buat balancing, services, pasu kereta, ambil baju dry clean, hantar baju dry clean. Lepas tu hantar kek untuk birthday staff dia. Bayar bil Astro, bil telekom, bil handphone. Macam-macam lah. Salam. Ya, Mak. Apa dia? Permintaan apa? Saya ada akaun Facebook, tapi saya sangat jarang masuk pasal saya tak berminat. Yang rajin masuk Facebook dengan Twitter, Abang Kamal. Saya suka main Farmville. Texas Hold'em Poker. Cityville, Words with Friends, Tetris, itu semua memang favorit saya. Jadi, selepas saya dapat panggilan daripada Mak tu, terpaksalah saya buka balik Facebook saya yang setelah sekian lama.
dan terima persahabatan dengan mak saya. Nak jadi rakan kau lah kat Facebook. Permintaan Facebook? Okey. Sekejap, eh. Terima aku sekarang. Okey, sekejap, mak. Tengah buka ni. Okey. Lamanya. Sekejap, mak. Kena ingat password dulu. Sekejap. Tak ada pun. Dah lah, mak. Dah. Ah, dah, dah. Dah ada dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, cepatnya letak. Hello, you are? Bang, ni mak ada add abang kat Facebook tak? Ha? Ada? Kenapa? Abang accept ke tak? Terima. Kenapa ni? Bang, apa saja dengar macam ada bunyi lagu dangdut je kat belakang tu? Ha? Ah, entahlah staff abang ni dekat pejabat ni gila pasang lagu dangdut kuat-kuat masa kerja pula. Aduh. Hari ni bukan abang ada training IT ke? Abang memang ada training hari ni. Cuma tadi pergi sembahyang jap, tu balik ke pejabat sekejap. Eh. Okey. Bye. Sikit lagi. Gila. Oh, lama lagi ya? Okey, tak apa. Juan, asal kau senyap macam ni? Aku rasa sebenarnya aku tipu aku lah. Tipu apa? Semalam masa kita makan kat rumah, husband aku cakap hari ni dia ada training IT. Tapi tadi aku call dia, aku dengar dia punya lagu dangdut kat belakang tau. Kelab dangdut kot. Itulah, aku tak tahu lah. Alah, kau jangan install lah, eh. Macam ni, kalau dia jawab handphone sembunyi-sembunyi atau dia balik rumah, baju dia ni dah terkeluar daripada seluar dia, itu kau patut risau. Sebaik saja kita orang terima permintaan kawan daripada mak. Saya dengan Noh kelang kabut terus nak delete semua gambar-gambar kita orang romantik dalam Facebook tu. Romantik kan? Noh mak kan, dia memang geli semua benda-benda ni. Tak serius. Mak memang geli. I know my mak. Ya. Okey, gambar-gambar lain semua dah delete kan? Dah. Alright, sekarang aku boleh add. Mak tahu dah, kan? Kalau awak nak ada status, tulis macam ni. Status tu apa? Status tu apa-apa pun boleh. Ha, tengok ni, Mak Loroha tulis. Bosan. Maksudnya dia tengah bosan lah tu. Ha. Bak pula tulis ni, ha. Breakfast pagi ni, roti canai dengan sardin. Eh, bukan dia breakfast kat rumah tadi ke? Ha, orang kena nasihat, bak. Dua kali breakfast lah tu.
bagus, eh? Aku boleh tahu semua apa yang anak aku buat. Ikut jalan lurus ke atau ikut jalan jahil ke? Ha, awak nak tulis apa kat status ni? Entah. Awak boleh tulis awak nak masak apa hari ni? Boleh. Ha, nak masak apa, eh? Ha, awak terasa nak makan soto hari ni? Awak tulislah kat situ. Ha? Saya terasa nak makan soto. Jadi saya nak masak sekarang. Oh, okey. Saya terasa nak makan soto hari ini. Sila datang siapa yang sudi. Wassalam. Pia betul. Saya ambil keputusan untuk tak terima mak saya jadi kawan dalam Facebook sebab saya kenal mak saya lebih daripada orang lain. So saya tahulah betapa bahayanya kalau mak saya masuk ke alam cyber saya. Saya sebenarnya dah tak tahan dah kerja dengan Belung. Walaupun Belung ni seorang manusia yang baik. Tak tahan lah. Jadi, rancangan saya sekarang, saya akan beritahu Belung yang saya akan fokus cek kerja. Belung? Oh, Amal. Kereta dah settle. Oh. Nah, terima kasih. Ini resik. Belung, gini. Minta maaflah saya terpaksa cakap ni. Saya rasa lepas ni saya kena fokus cari kerja lah, Belung. Duduk tak? Kau tak dapat kerja lagi kan? Duduklah. Belum lagi ya, Belung. Tapi itulah saya ingat saya nak tingkatkan usaha saya untuk cari kerja lepas ni. Apa sebab kau tak minta tolong dengan abang? Tak payahlah sampai nak involve ahli keluarga yang lain, Belung. Okey. Sebelum kau fokus tentang kerja tu, aku nak minta kau tolong aku sikit. Last. Esok kalau aku tak buat apa-apa, kau boleh tolong aku tak? Bolehlah kot. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kau tahu aku ada rumah sewa kan? Yang belum beli sekali dengan Abang Ah tu? Semua aku beli dengan Abang Ah. Oh. Rumah aku kat Medini tu, penyewa dia 3 bulan dah tak bayar sewa. Kau tolong kutip. Saya wakil Encik Aziz. Encik Aziz? Ya. Encik Aziz dah banyak kali dah telefon. Encik Aziz tak angkat telefon je, Encik. Encik? Sekejap lagi ke? Ya? Tak nak cabut lagi. Jom. Thank you.
pula teruk. Dahlah sewa rumah 3 bulan kau tak bayar, kau cabut lari daripada aku. Berani kau eh? Bila kau nak bayar sewa ni? Sampai bila kau nak duduk free kat rumah ni? Tak ada duitlah sekarang. Ex-wife saya dah ambil dah semua duit. Aku tak peduli itu semua. Yang aku tahu aku balik ke pejabat sekejap lagi aku ada RM500. Atau? Kau cakap sendiri dengan Cik Aziz. Kau jawab dengan dia sendiri. Cik Aziz. Cik Aziz. Bukan saya tak nak bayar Cik Aziz. Tapi gaji saya semua masuk dalam bank ex-wife saya. Lepas tu dia tak nak lepaskan duit tu Cik Aziz. Macam mana saya nak bayar Cik Aziz? Kenapa dia buat macam tu? Entahlah Cik Aziz. Tapi saya janji, lusa saya bayar Cik Aziz. Lusa. Saya tak kisah benda tu semua. Yang penting kamu kena pujuk Cik Kamal. Itu yang saya nak. Cik Kamal? Besok saya bayar Cik Kamal. Besok. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Hai sayang. Mwah. Hai mami. Hello Ish. Hello Ish. Training okey hari ni bang? Okey. Malam ni kita makan rumah mak eh. Gimana mak? Nia, jom naik atas mandi. Siap-siap. Meh. Abang dah dapat penyewa baru. Hah? Abang dah dapat penyewa baru untuk sewa rumah abang. Habis tu penyewa sekarang macam mana? Dia janji nak bayar besok. Kan dia 3 bulan dah tak bayar. Aduh bang, saya dah cakap dengan dia, dia boleh bayar besok. Abang tak suruh cakap macam tu dekat dia pun? Lah, abang kata hujuk pada saya. Sekarang kalau dia datang, dia bayar semua hutang dia. Besok macam ni je lah.
Besok suruh dia keluar dari rumah tu. Apa yang aku buat ni? Hari tu cakap dengan aku lain. Sekarang kau suruh aku halau pula penyewa kau. Kecoh betul lah belum ni. Aku pula bodoh pergi ikut je semua benda yang dia suruh buat. Macam mana aku tak ikut pula kan? Dah dia abang sulung aku. Abang long, long, sulung. Malas tu aku macam ni. Dahlah belum, kalau belum nak halau penyewa tu, belum halau sini. Saya tak nak buat. Aku rasa lepas ni aku kena cek kerja. Kalau tidak, dia akan terus bully aku macam ni. Dan aku kena beritahu jua. Aduh ya, matilah. Kita jumpa malam ni juga. Hari ni saya bangun tidur, saya marah betul dengan diri saya pasal saya boleh setuju nak tolong Abang Long lagi. Lama-lama saya fikir, satu cara je untuk elakkan Abang Long daripada terus buri saya macam ni. Saya kena beritahu isteri saya jua hal yang sebenarnya. Hello? Ya, Ju. Kau mesti TV lah. Kenapa? Mak dah tahu kau mesti TV, Lui. Baik kau add mak sekarang. Hah? Kejap. Ni ada call masuk ni. Hello? Acu, apa Acu buat ni? Kalau Acu tak nak add mak pun, janganlah main Facebook. Sekarang ni, baik Acu add mak. Kejap. Ada kau masuklah. Hello. What happened, Adiba? Entahlah, Kak Ngah. Kejap. Ada kau masuk? Hello. Ya, Cu. Kau dengar ni. Ya, abang tak tahu macam mana kau nak buat. Okey, baik kau add mak sebelum mak moyang. Ha. Kemudian lagi satu. Kau ingat orang tak tahu yang kau main CTV sampai satu dunia orang tahu, sampai Tok Bakar tahu, dan malah kita kat Singapura tahu, kau tengah main-main kau waktu itu. Tapi kau tak add mak. Memang saya streslah. Sebab bukan je saya kena sindir dekat alam nyata, tapi dekat alam cyber pun. Mana saya nak lari? Tak boleh jadi macam ni. Acu. Ya, Mak. Sampai hati Acu. Mak ni. Hina sangat ke Mak ni? Sampai kau tak nak jadi kawan Mak kat Facebook. Mak, kita bukan kawan kat luar ke, Mak? Ah. Semua saudara mara kita tahu yang kau tak nak kawan dengan Mak kat Facebook. Mak, Tok Lang tak ada Facebook pun, Mak. Dia lain. Dia tak tahu teknologi. Main CTB boleh. Kawan dengan Mak tak boleh.
Ya, ya, okey, okey. Nanti Acu add Mak, okey? Lepas ni, confirm Acu add Mak kat Facebook. Puas hati. Kalau tak nak pun tak apalah. Biarlah Mak mati sorang-sorang. Memang tak boleh menanglah bila Mak cakap, biarlah Mak mati sorang-sorang. Itu bererti Mak akan berdiam diri dan takkan bagi eye contact kat saya selama sebulan lebih. Confirm. Saya terus masuk bilik, saya terus hantar mesej kat kawan-kawan. Dan saya buat satu akaun khas untuk kawan-kawan. Tapi akaun sekarang ni saya maintain lah. Yang lagi satu tu untuk kawan-kawan. Mak, orang dah air dah, Mak. Puas hati, Mak. Alhamdulillah. Thank you, Acu. Saya cuma fikir satu je. Saya tak sabar nak tunggu Mak Busybody dalam Facebook. Lepas tu semua adik-adik saya tension. Itu je saya minta. Itu je. Tangan kau tu pergi sikit, Mak. Nak ambil gambar hasil Mak ni. Nampak keju orang kau dekat sini. Okey. Habis kau. Inilah seni nasi lemak Malaysia. Makan. Ah, sini, Mak. Macam mana dengan sewa rumah tu? Dah kutip? Pasal tu, Bang. Minta maaf, Bang. Tak sempat. Lah, kenapa tak kutip lagi? Minggu depan penyewa baru dah nak masuk, Man. Bang, hari ini saya sibuk betul, Bang. Minta maaflah. Penyelidik satu, Bang. Pasal apa yang Abang cakap dan nasihat saya hari itu, pasal beritahu jual. Saya ingat saya nak beritahu jual malam ni, Bang. Kau dah ready? Dah, Bang. Mental kena kuat, Man, benda tu. InsyaAllah, Bang, pasal tu. Saya dah susun ayat terbaik. Apa nak cakap pada dia? Abang, macam ni. Kita test dulu. Eh? Buat latihan. Tengok macam mana kita berlakon. Sekarang lah kita berlakon, eh? Sekarang. Bayangkan aku jadi Jua sedang makan depan kau. Okey? Okey. Okey, stand by. Action. Cuk, Bang. Jua pegang baby sebelah. Tak usah pedulilah, kita berlakon aja ni. Okey, action. Jua, Abang ada benda nak cakap ni. Apa dia? Apa dia, Bang? Abang tipu Jua. Tipu apa? Abang sebenarnya dah kena buang kerja. Oh. Abang dah 5 bulan tak kerja, Jua. Selama ni Abang yang keluar pagi-pagi dengan Jua tu, Abang tak pergi kerja. Abang sebenarnya pergi ke kafe cek kerja kat internet. Tapi sampai hari ni tak dapat kerja lagi. Kalau dah 5 bulan Abang tipu Jua, buat mana Abang beli tipu Jua yang lebih besar lagi pada tahu benda ni? Dan Abang ni... Tak, Jua. Cut! Kenapanya panik? Ini berlakon aja. Opening tu. Opening tu kena betul. Opening tu kau kena susun ayat supaya hati Jua jadi lembut. Baru dia boleh terima. Kalau macam ni habislah kau. Oh ya? Iyalah. Walau macam mana pun sekarang ni kau belum ready ke? Tak apa, nanti aku ajar kau. Kalau macam sekarang habis kau nanti kalau macam ni. Ya ke, Bang? Ya. Order asyik. Ayolah. Sedap ni. Ni, sewa rumah tu macam mana? Bang, hari ni memang tak sempat. Saya tak tahu nak cakap apa. Tak apalah. Janji hujung minggu ni clear. Oh, orang dah komen ke mata dia? Oh, ya ke? Cakap apa, Bang? Thank you.
aku maafkan kamu. Ina boleh, ina boleh rakan kamu. Wey, boy, mangkuk ayunnya kereta. Tak kerti buat kereta ke apa? Haram jadah betul. Orang macam ni aku tak puas hati ni. Nampak, nampak, nampak. Kereta-kereta macam ni lah. Menyusahkan orang. Orang tengah syok-syok nyanyi, dia buat hal lah. Ha. Alamak. Ya, mak. Ya. Mak, mangga mak. Letak je kat dapur tu. Ya. Okey. Ya. Sini je. Okay. Ya, mak. Kau dah tengok ni? Apa dia? Si Omar ni aku tengok. Kau main minat lagi dengan perempuan pakai baju seksi. Si Rihanna ni. Nanti saya suruh padankan, ya, mak. Kau tegur dia. Janganlah gatal sangat. Ya, akhir balik pun belum lagi. Ya, Mak. Si Rihanna ni anak siapa? Aku tak pernah tengok pun dalam juara lagu. Mak dah jadi stalker. Not only a stalker, dia gunakan Facebook untuk luahkan masalah problems dia. Acu, kat teh ni. Tahu. Kau baca tak status, Mak? Nampaklah. Kenapa kau tak bersih pinggan semalam? Itulah. Siapa suruh Ed, Mak? Adik-adik saya ni belajar memang pandai. Tapi akal, tak berapa. Orang tak ada kat rumah lah. Kan orang buat kerja part time. Alan lah. Alan? Alan, kau pergi rumah mak semalam. Kau orang tak basuh pinggan ke? Eh. Kau ingat aku dah basuh. Kau orang janganlah nak harapkan adik bah sangat. Adik bah tu kerja part time. Next time kita orang basuhlah. Kau tolong cakap kat bini kau, kalau pergi rumah mak, tolong sikit ringan-ringankan tulang tu . Adibah malas-malas dia pun, dia tak pernah tau, tak cuci pinggan lepas makan. Macamlah Kak Teh basuh pinggan selalu pun. Kak Teh selalu bagi alasan nak jaga anak kecil je. Dah memang Kak Teh ada anak kecil kot. Kau kenapa? Engkau kalau ada anak kecil, baru kau tahulah. Okeylah, okeylah. Bye. Bye. Jua, kau ni kenapa? Ha? Satu hari aku nampak kau ni mengamuk je. Husband aku ada affair. Really? Kemarin masa dia balik rumah, baju dia tak tain. Lepas tu masa kita orang makan kat rumah my mom, dia keluar dan dia dapat phone call. Oh. Mana dia training pakai lagu dandut? Karaoke tu dia suka dandut je pakai lagu dandut kan? Betul tak? Macam ni lah. Cuba kau call office dia. Dia tak kasih. Sebab itulah aku suruh kau call office dia sekarang. Maaf, saya tak boleh tolong awak lagi dah. Sekarang tuan rumah dah pesan lori datang sini. Jadi, awak keluarkan semua barang-barang daripada rumah ni. Tolonglah Cik Kamal. Tolong. Esok saya janji,
Esok saya bayar dengan 6 bulan sekali advance untuk rumah ni. Bagi tahu Cik Aziz. Awak biar betul. Betul lah ni. 6 bulan sekali. Tolong. Biasa telefonnya. Telefon. 6 bulan Enam bulan. Hello, Abang Long. Ni Abang Long, saya kat rumah sewa Abang Long ni lah. Dengan penyewa. Abang Long, dia cakap Abang Long, kalau Abang Long terus bagi dia stay kat rumah ni Abang Long, dia akan bayar sewa 6 bulan advance Abang Long. Tapi dia bayar besok lah. Macam mana? Esok? Tak nak. Aku nak kau paksa dia keluar juga. Hari ni juga. Oh, iya ke? Yelah. Cik! Takkan cabut lagi? Aduh. Cik! Kalau nak lari sekalipun, tinggallah kunci rumah ni. Oi, nak lari-lari ke? Oi. Assalamualaikum. Salam. Hai sayang. Sayang sikit. Rakit mama. Jua? Awal balik hari ni? Itulah. Penat tu abang. Abang tak ada apa-apa nak cerita dengan Jua hari ni ke? Cerita apa? Cerita yang abang dah lama tak kerja. Tak habis-habis lagi orang tua depan kita pokok, kan? Ngah, ambil lah balik iPhone tu kepada mak. Suka hati kau, ya? Ni semua abang ambil pasal lah ni. Kalau abang tak bagi mak iPhone, tak ada jadi macam ni. Tu lah. Kau tengok. Yes, darling. No, ambil balik iPhone tu bagi mak yang pun yang butang tu. Ya. Aku dah bagi, aku nak ambil jadi pula. I don't care. Mak dah jadi stalker. Exactly. Ambil balik, please. Long. Ya, mak? Mak dah dapat kontak si Uda. Uda? Dia dah accept mak jadi kawan. Uda? Macam kat London, anak dia dah besar-besar. Uda adik saya yang tak balik-balik sampai sekarang. Kami tak pernah tanya mak pasal dia sebab kalau tanya mak, mak nangis. Dia cakap dia rindu nak balik. Ha, kau baca lah tu. Mak, ajaklah kau dia balik, mak. Slow-slow lah. Nanti dia takut nak balik pula. Ha, biarlah aku pancing dia dulu. Apa sini. Bak cepat, Kek. Bak sini. Bak sini. Thank you, Kek. Nah, apa ni? Why me? Sempat. Kau yang pegang telefon tu tadi. It's your phone. Setiap benda tu ada keburukan dan ada kebaikannya. Tapi kalau benda yang baik lebih berat daripada benda yang buruk, tak salah kot. Sejak mak masuk Facebook ni, saya rasa saya tak boleh nak over-over sangat. Tapi bila dapat jumpa saudara mara lama, tak pun saudara mara jauh, apa salahnya? Terutama sekali Kak Uda.